Aku pakai visor gelap. Memang tadi gelap lah. Ni dah buka visor ni. Dah nampak cerah sikit. Saya nak pergi makan kat mana ni. Okay, kita pergi makan dulu lagi. Jaga, takut jatuh setongkat dia ni. Dia 42 lah. Itu 7.41. Okay guys, ni lah suku-suku yang pelayan nampak. Suku-suku yang pelayan depan. Dah, ini dia skru titanium. Semua kan modal ilmu. Okey, pagi ni disebabkan anak aku sedang bercuti sekolah, tak perlulah lagi aku guna jalan yang dalam video sebelum ni. So hari ni aku akan pergi masuk ke jalan dekat area bendang sana. Ini jalan yang selalu aku pergi kerja lah. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kita berjumpa lagi di SKTV. Jadi hari ni sekadar aku ride ke kerja je lah, ke office. Okay guys, sebelum ni video aku ride ke office, sewaktu pagi tu aku gunakan jalan, kita kata kat sebelah sana ialah Pokok Sena, Sungai Dua. Lepas tu masuk highway dan aku terus ke office aku lah di Permatang Poh. Jadi kali ni, ni lah jalan yang selalunya aku main, ataupun yang selalu aku guna. Jalan ni lah, jalan bendang. Jalan ni memang tak sibuk lah. Aku ada beberapa update pasal motor ni yang aku buat. Yang pertamanya, kalau hampa tengok dalam video aku yang terbaru ni, tengok dekat atas ni, atas kanan ni, aku tukar beberapa set bahagian carbon fiber. So kita layan pula carbon fiber. Saja tak tahu buat apa kan. Kalau nak buat enjin ataupun kalau nak buat puli bagi laju, selagi awal sangat motor ni laju, kita biar dulu. Kita layan standard dulu, layan luaran dulu. Lepas tu aku buat apa lagi dekat motor ni. Okey, aku ada tukar lah beberapa skru-skru titanium supaya dia lebih nampak menelah timbul-timbul titanium tu. Memang mahal ya skru titanium ni. Aku pun makan modal juga nak beli skru titanium pun. Tu pun tak berapa nak full lagi dekat bahagian cover set. Sebiji RM5. Aduh. Teruk nak beli kalau satu set. Kalau untuk cover set titanium screw, kita memerlukan lebih kurang dalam 16 kot. Tak silap aku, 16 biji. Kalau 16 biji darab dengan RM5, berapa guys? Ampun darab, tengok lebih kurang RM80 saja. Okay, yang tu screw dekat body ya. Tak masuk lagi screw dekat exhaust apa semua tu. Kalau screw exhaust, harga dia lain sikit lah, mahal sikit, RM12. Oi, penat nak layan titanium saja. Tak ada apa benda pun kan. Tapi itu lah, tak ada apa benda juga kita nak buat. Benda tu lah kita aku pergi layan. So far aku pun hati lah dengan carbon fiber punya part ni. So dia nampak lah motor hang tu lain sikit daripada motor yang standard biasa kan. Sebab dia ada part yang berkilat dan part dekat carbon fiber tu dia nampak macam macam timbul lah, timbul. Motor ni pun aku dah servis yang kedua hari tu. Servis 3000. Aku pakai minyak Yamaha Loop yang sama juga masa servis yang pertama 1000 km tu. Tapi kali ni aku tukar minyak gear dan aku suruh dia buka skru bawah. Skru bawah. So adalah sikit beberapa serdak besi dalam penapis bawah tu. So ni baru dalam beberapa hari lah aku tukar minyak, dalam 2 hari 3 hari macam tu lah. So pagi ni aku tak rushing sangat. Jadi tak ada apa pun pagi ni. Aku pergi kerja dengan kita buat ride dengan santai-santai dah lah. Okay, aku suka lah kereta ni. Kereta ni ada blind spot detection.
lambang-lambang dekat sebelah kiri. Set mirror dah, kita dengar set mirror dah. Nampak? Dia sensor dia aku rasa dekat bahagian bumper belakang sebelah kiri. Bila ada objek ataupun kenderaan, terutamanya motosikal lalu di sebelah kiri macam ni, dia tak ada lah. IV ni tak ada. Kereta tadi Toyota tu ada lah. Dan teknologi tu ada juga dekat Azia yang baru ni, Azia 2023. Sebab aku ada pergi tengok Azia tu kat Pro 2. Tapi spek yang high spec lah, spek yang advance. Hampa boleh tengok lah video aku tengok Azia baru hari tu. Cuma aku tak boleh test drive lagi. Patutnya planning test drive minggu ni, tapi tak done lah, tak sempat, busy. Alright, so far motor ni apa yang aku boleh kongsikan dekat hampa. Masalah kerosakan tu so far tak ada lagi. Cuma yang aku kata tu brake kiri ni dia lekat-lekat kan. Aku letak lah minyak grease hari tu, dah lah okay sikit. Yang lain apa lagi, tak ada apa lagi lah setakat ni. Aku pakai motor ni dah lebih 2 bulan lebih lah. Tak ada apa-apa yang aku rasa rosak. Dan tak ada apa-apa lagi yang aku rasa berbunyi enjin apa semua, knocking apa semua, tak ada lagi. Sebab aku ada tengok forum, ramai yang kena bunyi enjin kasar-kasar kan. Walaupun dia punya mileage tak sampai lagi 1000 pun ada yang bunyi bising-bising tu. So far motor aku okay lagi guys. Sebab tu aku kata kita nak buat proses break in tu kena buat betul-betul. Okay, break in ni bila kita ambil motor ni, kita jangan main bedai pulas laju je kan. In tu penting lah. Yang bunyi-bunyi kerosakan enjin ni aku tak pasti sama ada mereka ni patuhi tak kaedah break in yang betul. Break in tu maksudnya pantang lah, pantang larang motor kita semasa dia enjin start from 0 km kepada 1000 km at least. Masa hampa ambil dekat kedai tu, jangan pulah laju lagi. Dia kalau dalam manual book, hampa boleh balik baca lah kalau yang terlupa nak buka buku manual tu. Buka manual book Yamaha NBX ni, dia ada command break in kita bawa cuma 1/3 full throttle. Maksudnya kalau motor ni boleh pergi 120, dia recommend kat kita bawa 1/3 saja daripada 120. Oh berapa guys, 1/3 daripada 120? Pengiraan yang kedua tadi aku suruh apa kira harga cover set 16.5, yang bahagi 120 bahagi 3, 40 km per hour saja. 40 tu memang agak slow lah kalau betul-betul kena nak follow kan. Macam aku start bawa daripada kedai tu, aku bawa 50 lah. So 50 ke 70 tu ngam-ngam lah, cun lah. Jaga enjin, sebab dia nak buat proses bakar bahagian-bahagian permukaan silinder enjin, piston ring. Okay, minyak enjin tu nak masuk ke semua seluruh surface blok, enjin blok. Jangan ikut kawan-kawan lagi, sampai pulah satu lebih baru sehari keluar dah pulah lah. Tufa, kalau kita jaga motor pada peringkat awal ni, jaga pantang larang dia, ada setengah orang tak percaya pantang larang ni. Dia ingat ni kaedah kampung lah, ataupun kaedah orang lama. Sebenarnya orang lama tu dah baca dulu manual kan. Lepas tu ramailah akan kata tak payahlah, ini kaedah kampung ni, tak payah follow. Tapi sebenarnya salah. Follow break in dulu guys, kalau hampa pun dapat motor lah. Jadi berbalik kepada motor aku ni, aku tak ada lagi lah apa-apa kerosakan bunyi pelik-pelik. First time aku keluar kedai tu, aku ambil dekat sini ada bunyi sikit ni, kabel throttle dengan kabel brake ni dia ada bunyi sikit, dia belagar sikit kat sini. Aku ambil, aku ikat lah, aku ikat ke metal kat sini. Dia tak lah goncang-goncang, goyang-goyang kan. Kalau tidak dia akan bunyi bergetar kan. Dia belagar dekat ada besi dia, dia belagar kat situ.
Lepas tu brake ni lah, brake kiri ni. Dua tu je lah setakat ni. Yang lain semua tip-top guys, semua tu ni. NVX mantap. So alhamdulillah tak hujan lah pagi ni. Cuaca cun. Dan aku pun relax ya, tak kena kabur sangat nak lari udah hujan ke apa. Geng, masuk pula pun relax ya pagi ni. Kereta pun nampak tenang ya. Telak. Perkongsian sikit kat sini, motor ni memang ramai orang kata lawa. Dan kalau hampa pakai motor ni, kalau make up cantik-cantik, tukar barang sikit-sikit kan. Motor ni lebih kepada aku makan puji lah kira. Kita duk makan puji selalu lah. Bukan kita nak kata semua orang ni kan, tapi kebanyakan yang tengok motor ni bila aku jumpa, dia memang akan puji lah motor ni. Lawa semua kan. Itu lah yang aku boleh bagi perkongsian jujur pun. Salah satu kan, sebab dia punya bentuk dia memang cantik lah kan. Walaupun dalam keadaan standard pun bentuk dia cantik. Bila hampa dah buat sikit pun, hampa cantik lah. Cuma ada beberapa benda yang aku rasa hampa jangan buat dekat motor NVX V2 ni. Dan apa benda-benda tu nanti kita akan jumpa dan tengok di video yang aku akan buat nanti lah. Aku akan ceritakan apakah perkara yang hampa jangan buat dekat motor NVX V2 ni. Okay guys, semoga kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton video ni. Jangan lupa untuk like, komen dan juga tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan sampai ofis lah ni.